Sementara itu, tinjauan Astro Awani mendapati biarpun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah mengharamkan penggunaan styrofoam di Dataran Merdeka sebulan lalu, bekas makanan itu masih digunakan di lokasi berkenaan. Sama ada penguatkuasaannya lemah atau tahap kesedaran orang ramai yang masih rendah. Persoalannya, adakah hasrat untuk jadikan Kuala Lumpur bandaraya bebas styrofoam mampu dicapai? Laporan Tan Sulin. Tinjauan Astro Awani mendapati secara keseluruhannya kebersihan Dataran Merdeka dijaga dengan baik. Namun kami mendapati masih ada pihak yang membawa makanan dari luar menggunakan bekas styrofoam ke kawasan terbabit. Persoalannya, adakah mereka sedar tentang pengharaman berkenaan? Tinjauan kami juga mendapati tiada sebarang papan tanda atau notis berhubung larangan itu. Dilihat sebagai usaha yang baik, ratus-ratus orang ramai yang ditemui menyokong pengharaman bekas styrofoam di Dataran Merdeka. Sebab ini Dataran Merdeka, so kalau macam turis kan datang sini, kalau kita buat siapa sini maybe tak nampak eloklah untuk diorang kan. Macam ini kan tempat historical place. Ada juga melihat pelaksanaannya wajar diperluas ke seluruh negara. Saya rasa lebih bagus kalau kerajaan haramkan terus penggunaan polistrin ini sebab kita sendiri tahu bahawa polistrin boleh membahayakan kesihatan. Lepas tu orang kalau guna polistrin setengah tu tak akan buang dalam tong sampah, dia akan letak je kat mana-mana. So bila letak kat mana-mana tu akan membuatkan jadi buruklah satu tempat tu, sepatutnya menarik tapi disebabkan polistrin yang satu tu jadi buruk. Bila yang saya tengok bila dekat tempat lain dia orang buang sampah main buang je. Benda tu dibuang macam tu macam tak cantik, macam memburukkan image Malaysia. Kan kita nak negara kita bersih untuk menggalakkan pelancongan. So that kita kena mengurangkan penggunaan styrofoam tu lah. DBKL seterusnya bakal melaksanakan kempen kesedaran selain memberi pendidikan tentang penggunaan bekas makanan yang lebih selamat dan mesra alam. Tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengharamkan penggunaan bekas makanan styrofoam dilihat sebagai satu langkah bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahaya styrofoam dan juga ke arah menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya yang bebas penggunaan bekas makanan styrofoam. Mungkin tiba masanya satu dasar yang menyeluruh dan juga terperinci diwujudkan bagi mengharamkan secara total penggunaan bekas makanan styrofoam berkaitan kesan styrofoam kepada alam sekitar dan juga kesihatan manusia. Tan Sulin, Astro Awani.